Ketika sore hari, suaminya Bung Hatta datang ke rumah. Dan ketika ia datang ke rumah, istrinya bertanya, "Suamiku, Pak Hatta, mengapa engkau tidak beritahu saya bahwa engkau akan lakukan sanering? Sehingga aku tak bisa membeli mesin jahit, aku sudah lama mengumpulkan uang." Apa jawaban Bung Hatta? Dia berkata, "Istriku, ini adalah rahasia negara. Aku tidak bisa menyampaikannya ini padamu demi untuk bangsa Indonesia. Yuk, sekarang kita nabung lagi untuk beli mesin jahit cita-cita." Luar biasa. Inilah impian kita, menanti kejujuran. Kenapa kita semua merindukan kejujuran? Bukan semata bahwa kejujuran adalah mampu membangun bangsa ini jaya. Bukan semata kejujuran mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa raksasa. Bukan hanya kejujuran cerita tentang pelayanan publik. Tapi kejujuran adalah kerinduan manusia kepada Sang Pencipta. Karena jiwa manusia pernah berjanji kepada Dia yang Maha Terpercaya. Semenjak saat itu Tuhan mengikat jiwa manusia. Dan siapa saja yang mampu menunjukkannya, berarti dia sedang melaksanakan janji dengan Tuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teladan yang diberikan oleh Bung Hatta, kisah sepatu beli yang tak pernah terbeli, kisah rahasia negara yang tidak disampaikan kepada istrinya sendiri, meskipun istrinya sudah menabung untuk membeli mesin jahit, adalah kerinduan manusia di muka bumi akan arti kejujuran sejati. Mudah-mudahan, meskipun ini disampaikan melalui TVRI, tapi saya percaya di antara kita yang menyaksikan ini, apabila hatinya dibuka oleh Tuhan dan hidayah masuk ke dalam hati, maka betapa indahnya bangsa kita. Kita punya cita-cita Indonesia berkarakter pada tahun 2020. Semua pemuda-pemuda yang menyaksikan ini, semua pemudi yang menyaksikan ini, hatinya harus bersaksi untuk menjaga kejujuran. Dan setiap pemimpin, sadarlah bahwa kejujuran bukanlah sekedar fakta atau data. Bukan hanya fakta-fakta hukum pidana atau perdata, tapi fakta jiwa yang berjanji kepada Tuhan yang Indonesia beri kejujuran, serindu manusia berjumpa kepada kami. Menanti kejujuran. Menanti kejujuran. Indonesia berkarakter.